Bahaya corona itu nyata dan penyebarannya sangat cepat. Jaga jarak, hindari keramaian. Jaga kesehatan dengan makan bergizi dan minum vitamin. Selalu berdoa dan mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Jangan menyentuh wajah apabila tangan Anda belum steril. Cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Gunakan masker ketika keluar rumah. Jangan keluar rumah, di rumah aja. Kalau tidak, terlalu penting. Bisa melindungi banyak orang, bahkan yang tidak kita kenal. Jangan mudik ya, sayangi keluarga di kampung. Mereka yang positif COVID-19 itu bukan aib. Mari kita dukung mereka, karena dengan dukungan kita akan sangat berpengaruh dalam masa pemulihan. Beri dukungan juga buat keluarga mereka. Cepat berlalu COVID-19, kami rindu berada bersama. Kami rindu bersilaturahmi. Anak kami rindu bersekolah. Selalu sabar dan tetap senang. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Kami siap menjadi tabiatul aula. Membaca Al-Quran dan buku. Berbanyak amal yaumi. Berolahraga dan bermain bersama. Tim medis, sekolah pahlawan kami. Kalianlah garda terdepan pandemi ini. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Selalu setia menyapa setiap hari. Belajar online bukan suatu beban. Kita pasti bisa melewati ini semua. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah, para dokter dan petugas medis dalam menangani kasus corona di Indonesia. Semoga Indonesia segera terbebas dari wabah COVID-19. Semoga Indonesia segera terbebas dari wabah COVID-19.